Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Hari ini kita bakalan jualan lagi. Dan ini spesial banget, edisi koleksian. Dan juga buat kalian para teman-teman yang minta satuan ya. Dari kemarin kita bikin promo paketan terus, kali ini kita mau jualan yang edisi satuan. Jadi kita harga satuan. Nanti tetap akan ada bonus ya kalau yang beli satuan seperti ini. Di sini yang aku ready kali ini tuh benar-benar warnanya cantik-cantik banget teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian sampai nggak dapet yang di jualan aku kali ini tuh, kalian bakalan nyesel karena memang warnanya gila secakep-cakep ini. Oke, kita pengiriman masih biasa dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan bisa dikirim menggunakan ekspedisi Tiki, CNT, dan juga pos ya teman-teman. Format beli masih sama kayak seperti biasanya, dengan cara di screenshot lalu dikirim ke nomor WA aku, dan nomor WA masih tertera di deskripsi dan juga di atas video ini ya teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, di sini aku mau langsung aja spill dari pot yang pertama. Karena kita jualannya satuan, jadi ini harga satuan. Sekali lagi, ini harga satuan, bukan harga paketan ya. Karena meskipun berkali-kali kadang aku udah jelasin, masih aja ada teman-teman yang nggak mudeng sama apa ya namanya ya konsep-konsep jualan aku ya. Jadi kali ini kita jualan satuan ya, dan warnanya benar-benar masya Allah cantik-cantik luar biasa. Oke, kita langsung aja mau spill dari pot yang nomor pertama nih. Dari tadi yang ini udah mejeng di sini ya teman-teman nih. Aku naikin dulu kameranya biar kalian bisa puas melihatnya nih. Di pot yang pertama nih. Ini harga satuan ya. Ingat, ini harga satuan. Ini cuman warna secantik sekece badai ini. Ini cuma aku jual, aku lepas di harga 100.000, dan kalian harus lihat di bawah anakannya banyak banget, dan juga jenis-jenis yang lainnya ini isinya banyak banget. Ini ukuran udah dewasa ya, udah besar ya. Aku nggak bilang dewasa. Tapi ini ukuran udah besar ya, teman-teman, dan pastinya umbinya lumayan ya, teman-teman nih. Silahkan buat kamu yang berminat, ini murah meriah banget. Warnanya secakep ini, cuma gue lepas di harga 100.000. Ingat, ini koleksian ya, jadi makanya harganya itu beda ya teman-teman. Ada harga, ada kualitas pastinya. Ini di pot yang pertama, silahkan yang berminat langsung aja di screenshot. Ini luar biasa cantiknya, silahkan dari H02. Terus kita mau ke yang nomor 2 dulu ya teman-teman. Jadi yang nomor 2 aku punya silangan dari Peach Match. Peach Matcha, masya Allah warnanya luar biasa nih. Ini rerimbunan seperti ini. Usia sekitar, sebenarnya ini usia sama kayak kemarin-kemarin itu. Usianya juga udah lama, sekitar 6-7 bulanan. Cuman ada beberapa keledi yang memang sulit untuk lama ya, sulit untuk gedenya ya teman-teman. Ini nunggu seukuran ini tuh lumayan lama. Dan ini cuma mau aku lepas juga, cuman di harga 100.000 aja. Warnanya secakep ini, rimbun isinya banyak. Ingat, ini jenis koleksian, jadi harganya tentu aja beda sama yang paketan-paketan ya teman-teman. Ini udah disortir-sortir, udah dipilih-pilih yang terbaiknya ya. Silahkan, ini cuma di nomor 2 nya cuma di harga 100.000 aja. Yang berminat boleh banget langsung aja di screenshot ya teman-teman. Nah, kita mau ke yang nomor 3 nya di nomor 3 nih, pot nomor 3. Masya Allah, silangan dari Carmilla luar biasa cantiknya. Kalau silangan Carmilla kalian tahu sendiri ya, memang secantik-cantik itu. Rimbun isi banyak juga, rimbun isi banyak di bawah ini. Nanti yang warna-warna seperti ini bakalan jauh jadi lebih cantik lagi. Rimbun isi banyak, ini juga cuma gue lepas di harga 100.000 aja ya teman-teman. 100.000 dapat ukuran udah besar seperti ini ya teman-teman. Yang berminat boleh banget langsung aja di screenshot. Terus kita mau yang ke nomor 4 nya. Di nomor 4 aku punya yang, waduh, ini luar biasa cakepnya. Cakepnya luar biasa nih. Rimbun juga, isinya pol banyak nih. Ini di isinya mungkin lebih dari 10 ya teman-teman ini. Ini cocok banget kalian pajang di teras, langsung terasnya jadi cantik banget nih. Serius, ini secakep ini warnanya. Dan ini cuma aku lepas di harga 150.000 aja teman-teman. Gila, warnanya secakep ini, harganya cuma di 150. Dia udah besar-besar ya teman-teman nih. Cuma di 150.000 aja. Kita mau ke pot yang nomor 12 nya nih.
Bentar nih, di pot nomor 12 aku punya rerimbunan lagi. Eh, nomor 3 maksudnya. Di pot nomor 3 rimbun isi banyak, isinya juga super-super banyak. Banyak pol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pohon, jadi kalau harganya cuma 150, isinya sekitar 7 pohon lebih, kalian bayangin satuannya itu cuma berapa untuk keladi secakep-cakep ini. Ini tipikalnya dia bulat ya, teman-teman. Daunnya juga daun yang tebal. Kalau yang ini, kalau yang ini sedang. Aku kasih tahu ya teman-teman, kalau misalnya keladi, jadi ada kekurangan ada kelebihan. Kalau misalnya yang daunnya tebel-tebel itu, menurut aku tuh susah untuk dia rimbun ya teman-teman. Tapi kalau yang daunnya sedang itu mudah sekali rimbun. Jadi ini bagus banget, nanti dia mudah sekali untuk merumpun ya teman-teman nih. Udah besar juga, tangan aku bisa kalian jadikan pembanding ya teman-teman. Di nomor 5 harganya juga aku kasih, harganya aku kasih di 150 aja, kamu bakalan dapat keladi secantik dan semewah ini. Silakan yang berminat boleh langsung di screenshot ya. Nanti yang beli satuan seperti ini, aku kasih bonus. Insya Allah nanti aku kasih bonus banyak ya teman-teman, karena aku lagi bersih-bersih kandang juga. Jadi nanti kalian bakalan dapat bonus yang banyak ya. Bisa aku kasih 3 ataupun 2 pot. Tapi untuk bonusnya aku lepas potnya ya teman-teman. Tapi tetap aman loh, tetap aman walaupun dilepas pot. Kita maju sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang 6 ya teman-teman. Di nomor 6 aku juga punya keladi yang luar biasa cantiknya. Tipe kalau daunnya bulat nih, bulat cantik banget. Ini belum pecah natural, belum pecah sempurna warnanya ya teman-teman nih. Nanti semakin dewasa semakin kalian bakalan tergila-gila sama yang namanya tanaman keladi nih. Bukan cuma satu jenis, di sini ada beberapa jenis juga teman-teman nih. Yang satunya ini nih, cantik rimbun isinya banyak banget teman-teman nih. Tangan aku bisa kalian sebagai jadikan pembanding ya nih. Dia bulat roset seperti ini, cantik banget, daunnya juga bulat. Dari kemarin kalian yang minta harga satuan, silahkan, ini harga satuan ya. Dia jenis-jenis koleksian yang udah aku pilihin ya. Jadi untuk corak dan warna karakter jelas beda sama yang di harga paketan ya teman-teman. Ini juga sama dikasih harga 150 untuk keladi yang warnanya secantik-cantik ini ya teman-teman. Nah, kita mau ke nomor 7-nya ya teman-teman. Kita ke nomor 7 nih. Di nomor 7 aku punya yang rimbunnya pol banget-banget, rimbun isinya super-super banyak, warnanya juga cantik banget nih. Rimbun pol isi banyak, nanti kalian ngerawatnya tinggal nerusin aja. Isinya banyak banget, ini jenis-jenis koleksian ya, aku kasih tahu sekali lagi, ini jenis-jenis koleksian nih. Harganya aku kasih di 150, tapi dapat keladi yang secantik dan serimbun ini, ukuran udah besar, dewasa, tapi belum indukan ya, aku nggak bilang indukan, tapi ini udah besar, umurnya udah sekitar 8 bulanan ya teman-teman. Silakan yang berminat boleh bahan langsung aja di screenshot, nanti setiap pembelian aku kasih bonus sekitar 2-3 pohon ya, tapi aku lepas potnya. Bukan 3 pohon, 3 pot, tapi tiap potnya itu isinya banyak. Kebetulan aku lagi sortir-sortir juga untuk jenis-jenis yang khusus buat bonusan ya teman-teman nih. Terus kita mau ke nomor, sebentar ya, mau ke nomor 8-nya nih. Di nomor 8-nya aku punya yang nih, cantik bulat, warnanya ngepink, dia bulat ya teman-teman nih. Tipikal daun bulat terus burik-burik juga tuh. Iya, cantik-cantik banget. Cantik-cantik banget, ngemangkok juga nih. Kalian perhatiin dulu coraknya, dia tuh ngebercak-bercak seperti ini. Ngefar-ngefar juga tuh, ngefar antara putih sama pink itu cantik banget. Lucu banget juga. Silahkan yang berminat langsung aja di screenshot. Ini juga cuma dikasih harga 150 aja. Spesial banget. Ini warna-warna cantik-cantik banget. Udah koleksian banget. Kalau misalnya sama aku ini diganti pot, nunggu beberapa bulan aja, harganya udah beda ya teman-teman. Udah jadi harga 250 seperti itu nih. Jadi buat kamu yang berminat bisa langsung aja di screenshot. Ini di nomor 8-nya ya. Kita mau ke nomor 9-nya. Ini teman-teman, di nomor 9 aku punya yang cantik banget lagi, silangan apa ini, Carmilla. Ini
Murah banget, cuman di harga 125, 125 untuk dapetin keledi secantik dan semewah ini. Silahkan yang berminat boleh langsung aja di screenshot, dan isinya bukan cuma satu ya, tapi banyak ya teman-teman nih. Silahkan yang berminat bisa langsung aja kalian screenshot ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 10-nya. Aku di sini nggak ready banyak ya, cuma 32 aja nih. Silakan untuk yang nomor 10-nya, kalian boleh banget nih. Boleh banget untuk yang nomor 10-nya, cantik banget juga. Warnanya masya Allah cantik banget, rimbun juga, isinya banyak. Dan ini sama suami cuma dikasih harga 150 aja. 150 untuk dapetin keledi yang secantik-cantik ini ya teman-teman nih. Tangan aku bisa kalian jadikan pembanding kalau dia itu udah besar-besar ya teman-teman. Kita mau ke nomor 11-nya. Untuk pengiriman, nanti insya Allah aku double potnya ya, biar daunnya nggak rusak. Nih, di nomor 11-nya, wow, seri kuning-kuning, kuning ngeping seperti ini, cantik banget nih. Ini pinggirannya, ini kuning ya, kuning stabilo, warnanya cantik banget. Bener-bener cantik banget nih. Di nomor 11, harga satuan 150 dapat keledi koleksian semewah ini. Silakan buat kamu yang berminat bisa langsung aja di screenshot. Isinya juga banyak banget seperti ini ya teman-teman nih. Ke nomor 12-nya. Nih di nomor 12-nya juga masya Allah cantik banget teman-teman. Nyesel kalau nggak dapet ini. Nih cantik banget juga di nomor 12-nya. Nyesel kalau sampai nggak dapet yang ini. Nih, rimbun pol isi banyak, udah besar juga, udah bulat, udah roset nih. Tangan aku bisa kalian jadikan pembanding. Satu pot isinya macem-macem, bukan cuma satu jenis ya, beda-beda. Ada, misalnya yang aku lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenisan dengan corak dan warna yang berbeda-beda. Cantik banget, silakan yang berminat di nomor 12-nya bisa langsung kamu screenshot aja ya teman-teman nih. Kita ke nomor berapa? 13 ya teman-teman nih. Di nomor 13-nya, wow, 13 cantik banget nih. Cantik banget juga silangan Carmela. Warnanya mantuliti. Silakan buat kamu yang berminat di nomor 13-nya, ini cuma dikasih harga 125 aja. 125 aja untuk dapetin keladi dengan corak semewah-mewah ini tuh. Warnanya cantik banget ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berapa ini? 14 nih. 14 aku punya yang cantik banget nih. Cantik banget. Ini gila, cuma dikasih harga 100 teman-teman. Isinya ada beberapa, ada 1, 2. Ada udah bawa anakan satu nih, tapi ini secantik ini gila. Cuma dikasih harga 100.000 untuk pot 14-nya. Silahkan yang berminat boleh banget langsung di screenshot aja. Nah, kita ke nomor berapa ini? Di nomor 15-nya. Di nomor 15, cantik banget juga. Warnanya ngeping, manis banget. Ini cuma dikasih harga 75 aja. 75 aja untuk dapetin keledi secantik dan semewah ini ya teman-teman. Terus kita ke nomor berapa ini? Wow, cantik banget guys nih. Wow, cantik luar biasa nih. 125 juga harganya. Ih, ngarang sekali harganya. Nih ya, sebentar aku agak kesusahan. Nah, ini di pot nomor 16-nya nih, warnanya cantik banget. Dia tuh kayak sunset-sunset gitu warnanya, kayak langit sore, cakep banget, kayak langit sore nih. Bener-bener cantik banget teman-teman. Terus rimbun isinya banyak, bukan cuma satu nih. Ini cuma dikasih harga 125 aja. 125 dapat keledi secantik dan semewah ini sih, gila. Masya Allah cantiknya. Kita lanjut lagi ke nomor 17 ya. Spillnya jangan lama-lama, nanti kalian mabok. Nih, ke nomor 17. Nih, 17 juga masya Allah cantiknya. Dulu seperti ini, kalian tahu nggak? Dulu seperti ini, seukuran ini tuh aku jualnya di harga 450. Tahun kemarin, belum lama belum, tapi tahun kemarin. Kali ini, ya Allah, serimbun dan secantik ini. Cuma dikasih harga di 17.
Di nomor 17 cuma dikasih harga 100.000 untuk dapetin gladis secantik dan semewah ini. Kalian lihat tangan aku, bisa kalian jadikan pembanding ya. Dia udah besar nih. Dan juga rimbun isinya banyak. Silahkan yang mau dan berminat warna secantik ini, sekalem ini. Cuma dikasih harga 100.000 aja. Nah, kita ke nomor 18-nya. Nih, di nomor 18 aku punya yang wow, cantik banget. Cantik banget, cantik banget. Cantik banget, ini dari cacahan ya teman-teman, satu pot isi 2. Ini dari cacahan satu potnya isi 2 yang cuma dikasih harga 100, teman-teman. Di nomor 18 secantik dan sekece ini cuma dikasih harga 100. Yuk gercep yuk teman-teman, gercep. Buat kamu para pemula gak apa-apa, kita main koleksian yuk. Main koleksian. Main koleksian aja. Langsung di screenshot ya teman-teman nih. Nah, kita mau ke nomor 19-nya ya teman-teman nih. Di nomor 19 aku punya silangan apa ini, lupa, nggak tahu silangan apa, tapi dia secantik ini. Daunnya bentuknya panjang kayak gini, warnanya cantik banget, sudah besar ya teman-teman tuh, sudah besar. Silakan yang berminat boleh langsung aja di screenshot. Ini di nomor 19 harganya cuman di 150, tapi dapat keladi semewah-mewah ini teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke nomor berapa ini. Di nomor, sebentar ya teman-teman nih. Di nomor, wow cantik banget. Cantik banget teman-teman, yang ini cantik banget nih. Di nomor 20, nih di nomor 20 aku punya, ya Allah. Cantik banget, cantik banget teman-teman nih. Cantik banget, gila cantik banget. Tulangnya putih. Rimbun pol isi banyak, ya Allah cantiknya. Cuma dikasih harga 150 untuk pot yang nomor 20 ya teman-teman. Silahkan yang mau dan yang berminat boleh langsung aja kalian screenshot. Jangan sampai kehabisan. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor berapa ini? Ke nomor 21-nya, Masya Allah, cantik luar biasa. Cantik luar biasa. Siapa yang belum punya corak-corak seperti ini, wajib banget kalian ambil ya teman-teman nih. Di nomor 21, warnanya Masya Allah cantik banget. Rimbun isinya ada beberapa, ada 3-4 sama yang kecil nih. Tapi untuk corak dan warnanya kalian gak bakal nyesel dapetin yang seperti ini. Di nomor 21 silakan yang berminat, harganya cuman di 150 aja. Kita pengiriman dari Banjarnegara Jawa Tengah ya teman-teman. Dan tenang aja, aman dikirim ke seluruh Indonesia Raya. Lanjut lagi ke nomor 22 ya. 22 nih, 22 aku punya yang sekece ini juga nih. Rimbun isi banyak, isinya bukan cuma satu ya teman-teman. Kalian lihat daun barunya. Lihat daun barunya. Daun barunya secakep-cakep ini, gila nih. Silakan yang berminat, ini di pot nomor 22-nya harganya cuman dikasih 150 untuk corak dan warna keladi secantik dan semewah ini. Cantik banget guys, gila nih. Di nomor 22 harganya cuma 150. Silakan yang berminat boleh langsung di screenshot ya. Ini kita edisi koleksian ya. Jadi kalau harganya itu beda ya, kalian yang nggak mau beli ya nggak apa-apa ya. Ini khusus edisi koleksian, jelas beda sama yang warna-warna paketan ya teman-teman. Ini di nomor 23 harganya di 150, harganya di 150, warnanya secantik ini tuh. Silangan H02 nggak ada obat, daunnya bulat lebar, tipikal-tipikal. Kalau keladiku sih insya Allah tipikal daun lebar semua ya teman-teman. Asal kalian pintar ngerawatnya, masalah perawatan gampang. Nanti kalian tinggal belajar aja, ngelihatin video tutorial aku. Itu udah banyak banget ngebahas soal perawatan tanaman keladi ya teman-teman nih. Kalau kalian serius, mau meluangkan waktu, pasti aku yakin kalian bakalan bisa juga merawat tanaman keladi nih. Silahkan di nomor 23-nya, unyu-unyu banget. Cuman di 150 dapat keladi semewah ini.
Cantik banget. Kita ke nomor 23 tadi maksudnya ya, teman-teman. Kita ke nomor 24 nih. Bentar, di nomor 24-nya nih. Aku punya keladi. Wow. Nih. Daun barunya kalian lihat ya. Jadi kalau keladi belum warnanya belum matur itu kalian jangan khawatir. Namanya keladi mah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Cantiknya kalau udah semakin dewasa semakin kalian bakalan nangis baper. Kalian bakalan nangis baper saat lihat keladi itu warnanya udah pada matur nih. Di nomor 24 ya, secakep ini harganya cuma 150. Iya ampun. Nyesel kalau nggak diambil. Ini tipikal daun tebel ya, teman-teman nih. Lanjut lagi ke nomor 25 ya, nih. Di nomor 25. Di nomor 25 nih. Wah, ya ini mirip yang tadi ya. Di nomor 21 ini mirip ya. Hampir sama. Cuma ini ada kayak Renatanya nih, teman-teman. Cantik banget. Terimbun pol isi banyak juga. Harganya di 150 untuk jenis koleksian ya, teman-teman. Ingat ini jenis koleksian, bukan yang kayak paketan-paketan ya. Jadi ada harga, ada kualitas ya, teman-teman. Silahkan yang mau dan yang berminat boleh langsung aja di screenshot tangan aku sebagai pembanding ya nih. Udah bulat, udah roset. Oke, guys, kita lanjut lagi ke nomor 26-nya. Cantik pol, semuanya cantik-cantik pol nih, teman-teman nih. Ingat, nanti masih dapat bonus ya. Bonusnya banyak, tapi aku lepas pot ya untuk bonusnya ya. Cantik pol, cantik pol. Rimbun isinya ada berapa pohon ya? Ada 2 pohon. Tapi cantik banget seperti ini. Nyesel kalau nggak diambil ini. Di nomor 26-nya harganya cuma 150 secakep ini. Silakan yang mau dan yang berminat boleh langsung aja di screenshot. Secantik dan secakep ini. Kita ke nomor 27 nih. Di nomor 27 cantik banget. Silakan kalian pandangin dulu ya nih. Cantik pol. Masya Allah. Cantik banget. Nyesel kalau nggak dapet ini. Silahkan di nomor 27 koleksian, harganya cuma di 150. Yang berminat boleh langsung aja di screenshot ya. Ingat nanti dapat bonus ya. Dapat bonus, tenang aja. Untuk beli koleksian sama harga satuan jelas dapat bonus. Tapi kalau misalnya paketan, ya maaf aku nggak kasih bonus, soalnya udah dikasih murah ya nih. Kita ke nomor 28. Wow. Gila, nomor 28 dulu kayak gini. Itu yang tadi aku bilang, warna-warna kayak gini tuh tahun kemarin tuh lagi meledak banget. Mahal banget harganya sampai 500-400. Sekarang nih, satu pot rimbun isinya banyak. Aku kasih harga cuma di 150 untuk corak dan warna secantik ini nih. Ini cantik banget temen-temen nih. Silakan ya, yang mau dan yang berminat boleh langsung aja di screenshot. Kita lanjut lagi ke nomor 29-nya nih. Di nomor 29 nih cantik banget. Selangan Uncle Marley, cantik pol. Rimbun juga nih. Dikasih harga cuma 125 aja, 125 untuk dapetin keladi secantik ini. Silakan yang berminat di screenshot ya nih. Ini ada koleksian lagi, koleksian warna bagus banget. Nih. Di nomor 30 dikasih harga 125 untuk keladi secantik ini. Ini apa ya namanya ya? Silangan, aku lupa teman-teman. Oh ya. Raspberry apa gitulah, tapi bukan raspberry moon. Apa ya? Saya aku ingat-ingat. Ah, lupa ah, enggak tahu ah. Nih ya, warnanya pokoknya cantik banget kayak gini. Dikasih harga cuma di 125 untuk keladi secantik ini. Daunnya bulat ya, teman-teman. Daunnya ini tipikal agak-agak bulat. Kita ke nomor 30 berapa ini? 31 nih, di nomor 31. Aku punya yang bulat kayak gini. Cantik banget. Bulat ini tipikal daun tebal. Bulat tipikal daun tebal. Ini dari cacahan ya, teman-teman nih. Bulat tipikal daun tebal, terus di bawah nih ada yang cantik banget ini yang harganya mahal ini. Ini bonus nih. Ini bulat, warnanya bulat cantik banget.
Ini dari cacahan aku satu pot isi dua. Ini dapat bonus yang kayak gini tuh harga mahal, biasanya aku jual di 150 untuk satuannya. Silahkan yang mau ini, nih bulat, daun tebal, tangkai juga kokoh, cuma dikasih harga 150. Terus ke nomor 32. Nih. Sek ya. Rada susah. Nih di nomor 32-nya. Silahkan Carmela, cuma yang ini udah lebih gede ya teman-teman. Yang mau indukan, ini udah indukan ya, udah masuk dewasa besar. Di nomor 32, silahkan yang mau dan yang berminat nih, gak muat di kamera tuh. Saking udah banyaknya. Saking udah rimbunnya. Di harga 175 untuk corak dan warna secantik-cantik ini. Beda-beda jenis, isinya banyak beda-beda jenis. Di bawah ada yang secakep dan semanis ini. Silahkan yang mau boleh langsung di screenshot ya nih. Yuk kita lanjut lagi ke nomor 33. Di nomor 33 ini udah beda harga ya teman-teman. Ini udah beda harga karena dia udah jauh-jauh lebih besar, cantik, rimbun, isinya banyak. Pokoknya koleksian banget lah. Kemarin siapa yang minta koleksian-koleksian rimbun-rimbun, ini aku ready-in. Padahal walaupun sebenarnya aku tuh sayang, sebenarnya mau buat jadi bahan indukan lagi, tapi nggak apa-apa ya, untuk memuaskan pecinta tanaman geladi silahkan nih. Cantik kerimbun, isi banyak, isinya nggak cuma satu tapi banyak nih, ada beberapa jenis juga di sini. Ini dikasih harga di 250. Dia udah lebih besar dari yang tadi ya teman-teman. Ukurannya jauh lebih besar. Ini udah dewasa mau indukan. Kemarin udah ada beberapa yang berbunga juga sebenarnya ya nih. Silahkan yang mau, yang berminat, warnanya sekece ini tuh. Tulangnya hitam pekat, jadi cantik banget nih. Rimbun, isinya banyak pol, tentunya isinya banyak ya, tidak cuma satu. Enggak cuma satu, rimbun isi banyak, indukan. Silahkan yang mau dan yang berminat di harga 250.000 aja untuk dapetin keladi secantik dan semewah ini ya. Di screenshot, format beli bisa dengan cara di screenshot. Aduh, lagi nih teman-teman nih. Kita edisi rimbunan indukan ukuran besar dewasa ya nih. No, kurang besar apa coba nih. Aku tinggiin dulu kamera aku biar kalian bisa puas lihatnya nih. Ini belum nyampe tuh, saking besarnya nih. Saking besarnya, tangan aku bisa kalian jadikan pembanding. Warnanya merah, tapi merah gelap. Jadi ini kalau dilihat dari dekat, dia tuh warnanya sebagus ini teman-teman. Cantik kerimbun, isinya pol banyak. Pokoknya isinya pol sangat-sangat banyak. Tuh. Cantik kerimbun, isinya pol debol banyak. Dikasih harga cuma di 250 untuk corak dan warna yang semewah-mewah ini. Merahnya itu bukan merah yang polos ya teman-teman. Jadi keladiku itu selalu ada corak dan selalu ada bercak-bercaknya. Jadi bukan merah yang polos-polos gitu ya teman-teman nih. Cantik rimbun isi banyak, sudah besar juga, dikasih harga di 250 aja. Silahkan para sultan, silahkan dibeli. Ini rugi banget kalau nggak diambil nih. Lanjut lagi ya, jangan kelamaan, nanti kalian mabok, kasihan. Nih, ini lagi, apaan nih, cantik banget. Warnanya soft, kalem banget ya. Warnanya soft, kalem banget nih. Aku kasih tunjuk ke kamu ya, teman-teman ya nih. Biar kamu tahu dulu kalau keladi itu tua-tua keladi ya nih. Di daun awal-awal warnanya belum keluar. Makin ke sini makin keluar semburat-semburat ngepingnya. Ini juga nih. Daun tipikal mangkok, tipikal daun mangkok, tangkainya kokoh. Daun tipikal mangkok dan tebal. Sudah dewasa, besar, isi banyak pol. Silahkan ini cuman dikasih harga di 250. Masih di harga 250 untuk dapetin keladi yang secantik ini teman-teman nih. Gila. Mangkok teman-teman, ambil yang ini nih. Silahkan rebutan ya, yang ini cantik banget. Mangkok, tipekel daun mangkok, cantik banget. Harga 250 dapat semewah ini. Lanjut lagi. Kita racunin kalian lagi ya. Tapi ini aku mau maju dulu ya teman-teman nih. Di nomor 36. Nih. Di nomor 36. Kurang gede apa coba.
kurang gede apa coba ya nih. Di nomor 36. Di nomor 36 indukan dewasa besar babon nih. Warnanya kalian lihat gradasi warnanya. Gradasi warnanya cantik banget. Nih. Beda-beda warna ya. Ini tuh gini teman-teman, ini tuh jenis koleksian dari dua pot, aku tanam jadikan satu pot nih. Jadi kelihatan ya teman-teman nih, ada jengkalnya nih. Dari dua pot aku gabungin jadi satu pot, makanya cantik banget kayak gini dan rimbun seperti ini. Nih, makanya cantik banget seperti ini. Silakan buat kamu yang mau di nomor 36-nya indukan dewasa besar. Cuma dikasih harga 250 aja. Nanti dapat bonus, tenang aja dapat bonus. Masa beli indukan dewasa besar enggak dapat bonus? Kasihan banget ya nih. Kita masuk ke nomor 37. Silakan kalian pandangin aja dulu ya, kalian mabok. Aku enggak peduli kalian mau mabok kek, yang penting aku tebar racun gitu ya nih. Silakan dipandang-pandang dulu, dilihat-lihat dulu. Di nomor 37 tulangnya putih teman-teman, tulangnya putih cantik banget. Satu pot isi banyak juga, bukan cuma satu. Tipikal daun bulat ya, daunnya bulat nih, bulat oval sih, bukan yang bulat banget, tapi dia udah masuk jenis bulat nih. Silangan-silangan keturunan dari H02 tuh memang gak ada obat cantiknya. Tulangnya putih ya, udah besar, dewasa. Dikasih harga cuman di 250 aja. Silahkan yang mau, yang berminat aja, silahkan di screenshot. Oke, kita maju dulu karena ini udah terlalu jauh ya teman-teman. Nah, sekarang ke nomor 38. 38 cantiknya juga gak ada obat nih. Cantik banget daun barunya, kalian lihat-lihat sendiri. Silangan dari kain-kain buruk ya, generasi keturunan kain buruk sama peach matcha, gak ada obat cantiknya. Cantiknya gak ada obat. Rimbun pol isi banyak, rimbun pol isi banyak juga. Rimbun banget, isinya banyak banget. Silahkan kalian pandangin dulu, lihatin dulu. Ini bukan hijau ya teman-teman, ini tuh warnanya nge-peach loh tuh. Semakin dewasa nanti semakin peach. Peachnya tuh kayak merah gitu loh, kayak peach matcha, cantik banget, cantik pol. Nih, di nomor 38, silahkan, ini tuh lagi jam 10 ya, jam 10 pagi, jadi matahari udah mulai mentereng, jadi ini keladinya agak doyong begini. Aslinya dia tegak, tapi cuma karena kena sinar matahari ya temen-temen nih. Silahkan, ini di nomor 38-nya. Cantik pol, rimbun banget, dikasih harga cuman 250. Edisi indukan, edisi dewasa indukan. Cantik banget ini teman-teman nih. Nih. Ngepic-ngepic aslinya ya teman-teman. Nah, kita masih ke nomor, masih di harga yang 250 karena nanti makin ke atas harganya udah beda ya teman-teman nih. Ada lagi yang serimbun, secantik, sedewasa ini. Nih, ini di nomor 39, kita kasih harga cuman di 250, tapi kalian lihat coraknya nih. Rimbun pol isi banyak ya, di bawah banyak banget, ada beberapa jenis juga, bukan cuma satu jenis tuh. Aduh, mabok-mabok deh kamu teman-teman. Nih warnanya. Ada bentol-bentolnya, ada gradasinya juga. Jadi tidak, nggak mulu-mulu satu warna gitu ya teman-teman, merah ataupun pink kayak gitu. Tapi bergradasi, bercorak, berwarna, ya Allah. Dalam satu daun tuh ada beberapa macam corak gitu loh teman-teman. Jadinya unik. Yuk, ini di nomor 39-nya. Silakan yang mau dan berminat bisa langsung aja di screenshot ya. Kita ada nyampe ke nomor 37 kayaknya teman-teman ya nih. Nah, ini di nomor 47 maksudnya nih. Di nomor 40 nih, ukurannya udah besar teman-teman, udah dewasa ya nih. Udah besar banget, tangan aku bisa kalian jadikan pembanding nih. Untuk warna dan coraknya, ya Allah.
Ini kalau misalnya kalian di daerah Bekasi, Jakarta gitu, aku saranin kalau kalian beli yang indukan-indukan begini tuh pakai travel ya, lebih lebih aman gitu, utuh gitu. Jadi nyampe ke tempat kalian tuh utuh ya. Karena kalau travel misalnya aku anterin ke agen travel sore sekitar habis maghriban gitu, itu besok pagi sekitar jam 5 pagi tuh udah sampai. Jadi masih utuh dan juga nggak ditutup ya teman-teman nih. Aduh, ambil teman-teman ya. Rugi kalau nggak diambil nih, warnanya, coraknya. Rimbun pol juga isi banyak nih. Rimbun pol isi banyak ya. Buat perawatan, pokoknya kalian asal mau nontonin channel aku diputar berkali-kali, nanti aku yakin kalian pasti berhasil ya. Cuma kalau ditontonnya cuma sekali, itu kadang-kadang kan belum terlalu mudeng ya teman-teman. Jadi harus nontonnya tuh diulang-diulang ya teman-teman. Jadi biar benar-benar kalian itu mudeng gitu loh, apa yang dimaksud sama aku. Bentar ya guys. Nih, ntar dulu ya. Nih, ini kenapa sih? Kayak kecemplung kali gitu. Segini dulu. Nah, ini kan masuk ke nomor 41 ya. Kita udah beda beda udah beda harga ya, guys. Nih. Di nomor 41 kita udah masuk ke harga 300 ya, teman-teman nih. Kalian lihat dulu ya, dilihat dulu, jangan langsung kabur, dilihat dulu. Nanti denger harga 300 kalian kabur lagi ya nih. Dilihat dulu ya nih. Corak dan warnanya kalian lihat dulu tuh. Bah. Gila, cantik banget. Tipikal daun bulat juga ya nih. Tuh. Aduh, mabok deh kamu nih. Cantik pol, rimbun pol, isi banyak ya. Ayo orang Bekasi, orang Jakarta, dibeli yuk. Diborong nih, yang edisi indukan borong ya. Sekali beli, jadi kalian kebunnya tuh langsung udah yang rimbun. Kirim pakai travel ya, dikirim pakai travel. Nyampe ke tempat kalian udah langsung siap pajang, masih cantik, tinggal nerusin aja ya nih. Kalau untuk pemupukan sebenarnya semua pupuk itu bagus, tapi aku paling rekomen aku tuh pakai AB Mix teman-teman. Untuk hasil yang sangat memuaskan seperti ini, aku tuh pakainya pupuk AB Mix. Cuman ya aku selang-seling juga pakai NPK. Jadi kalau misalnya minggu ini air ditatakan habis, kita ganti pakai NPK. Terus minggu kedepannya air ditatakan habis, kita ganti lagi pakai AB Mix. Seperti itulah ya teman-teman. Udah paham lah ya cara ngerawatnya nih. Ayo di screenshot di nomor 30, di nomor 41-nya, gila secantik ini ya. Rimbun isi banyak. Susah buat di spill soalnya dia terlalu besar. Bahkan sangat-sangat besar, teman-teman. Apa namanya? Harus dari jauh banget aku nge-shotnya nih. Kita ke nomor 42 nih. Wah, ini lebih gila lagi warnanya nih. Lebih gila lagi warnanya nih ya, nih. Wow. Lebih gila lagi ukurannya, sudah benar-benar besar. Aku atur dulu ya kameraku nih. Lebih gila lagi nih. Gede banget. Gede banget cuy. Ini nanti bisa masuk sekitar 3 kiloan ya teman-teman nih. Soalnya aku kalau ukuran yang sebesar-besar ini, aku tuh packingnya tuh double pot ya. Jadi aku double pakai pot yang lebih gede. Jadi dikasih casing gitu loh ya, potnya dikasingin yang pot lebih gede, jadi daunnya tuh aman banget. Tapi tergantung permintaan juga, kalau misalnya kalian jauh di luar pulau ya, bahkan ada yang minta dibongkar sih, dilepas pot. Soalnya mahal di ongkirnya juga. Ini paling cocok nih untuk area Jawa Tengah sama Jabodetabek nih. Silahkan ya, ambil ya nih. Nomor 42 harganya 300 ribu aja dapat babonan seperti ini ya. Sayang teman-teman nih kalau nggak diambil. Terus juga sayang kalau dikirim via itu ekspedisi. Aku saranin itu pakai travel aja ya, area Jakarta ya nih. Kita ke nomor 40 berapa? 43 ya. Nih di nomor 43 nih. Gue punya babonan. Aduh, gila, cantik pol babonan. Cantik pol nih. Daunnya kalian lihat dong.
aku rasa misalnya beli yang 150 ukuran segitu, 300 ukuran segini, mending aku beli yang ini sih, teman-teman. Nih. Rimbun polisi banyak di bawah, banyak banget jenis-jenis yang berbeda di bawah ya nih. Aku spillnya aja dari jauh banget nih. Kameraku tuh jauh banget. Ini jauhnya ada jarak sekitar 70 cm dari kamera ke sini. Karena dia saking gedenya. Jadi nggak muat di kamera, teman-teman ya. Silahkan di nomor 43. Kalian boleh banget screenshot ya nih. Jadi kalau aku deketin ya. Kita masuk ke nomor 44. Kita udah beda harga lagi ya. Kalau yang ukuran-ukuran ini. Aku udah berani jamin banget. Dia umbinya gede banget. Terus dia udah berdorman berkali-kali. Makanya harganya beda ya tuh. Kalian lihat aja sendiri tuh. Jarak rimpangnya yang udah jauh-jauhan banget tuh. Ini tuh tadinya tuh satu umbi. Cuman habis dorman. Ini lagi tumbuh lagi. Cantik banget nih. Jadi kalau misalnya udah sampai besar, sampai dewasa, aku nggak akan jual di harga segini ya nih. Ini tipikalnya yang daunnya bulat, terus tangkainya juga lumayan pendek. Ya pendek karena aku kasih simat yang cukup, jadi dia tangkainya pendek. Sebenarnya semua keladi kalau simatnya cukup itu tangkainya bakalan pendek kalau teman-teman ya. Nggak akan delolor-delolor. Kalau delolor panjang itu karena kekurangan sinar matahari aja sebenarnya ya nih. Di nomor 44 nih, gila coraknya. Kayak bintang jatuh, kayak meteor jatuh, kayak komet jatuh ya. Di nomor 44 harganya 350, tapi aku jamin kamu kalau ambil yang ini tuh puas banget. Udah di pot gede banget juga. Ini pot tawon juga ya nih. Kalau nggak laku alhamdulillah. Soalnya aku suka banget sama yang ini, tapi suami minta dijual. Sedih aku teman-teman ya nih. Kalau nggak laku aku simpen lagi alhamdulillah ya. Silakan aja yang mau cepetan di screenshot nih. Rimbun banget. Terus kita ke nomor 45, ini juga ada yang baru habis bangun dorman, tapi udah banyak daunnya, aku jamin, berani jamin, ini umbinya udah gede banget ya. Kalian lihat tuh lagi pada baru bangun nih. Gede banget ya nih, baru bangun dorman, umbinya udah segede itu. Rimbun banget, aduh cantik banget juga nih, untuk coraknya gak usah diraguin nih, cantik-cantik banget. Terus ini tipikal yang daun sangat tebal ya teman-teman, daun tebal. Nah kalau misalnya daun tebal, tangkai kokoh, udah ngerumpun ya seperti ini. Tapi kalau misalnya belum ngerumpun, itu lama banget rumpunnya. Ini untuk jadi rumpunan seperti ini tuh ini lama banget. Kalau ini aku berani jamin umbinya udah benar-benar gede, karena ini udah umur 2 tahunan, udah lama banget teman-teman ya, tanaman udah lama. Nah ini ada lagi yang harga 350, ini juga aku berani jamin banget, umbinya super besar, umbinya super besar. Ini tiara ya teman-teman nih, tiara. Tiara tapi di sini aku kasih jenis apa gitu ya nih, jenis silangan H02 nih, cantik banget. Kalau yang ini yang dua pohon yang besarnya, yang umbinya gede banget itu ada tiara. Silahkan tiara sebesar dan segede ini. Warnanya luar biasa cantiknya kalau tiara. Ini aku kasih harga cuman di 350. Cantik pol teman-teman, umbi aku berani jamin gede. Nah ini tadi aku baru aja nemu, ada yang mau dijual lagi. Jadi ini seharusnya tadi di nomor paling sana ya, tapi karena ini baru ketemu, jadi ini di harga 250 nih. Aku kasih yang seperti ini. Cantik banget juga. Rugi kalau yang ini nggak diambil. Silahkan, silahkan, silahkan. 250 di nomor yang terakhir yaitu 47 ya. Rugi kalau nggak diambil. Cantik kerimbun isi banyak. Nyesel kalau nggak diambil. Oke teman-teman, udah aku spillin semua dari nomor 1 sampai ke nomor 47 ya. Semoga kalian semuanya suka, dan kalau yang nggak kebagian please jangan bersedih ya, jangan nangis juga. Oke, teman-teman, segini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian semua suka dan mudah-mudahan sold out cepet-cepetan ya, karena aku lagi pokoknya udah lah gitu aja ya, teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.